Berkelana adalah bagian dari gaya hidup manusia sejak dulu kala. Ada yang berkelana untuk mencari kehidupan lebih baik, ada yang berkelana untuk mencari jawaban, dan ada juga yang berkelana untuk mencari jati dirinya. Selamat datang di Camping Keliling Indonesia. Setelah di episode kemarin aku camping di kaki Gunung Merapi dan melihat erupsi di gunung tersebut, aku pun kembali ke Jogja dan berpamitan dengan Mas Bon. Kali ini aku ingin melanjutkan trip aku dan meninggalkan Jogja. Tapi sebelum aku berpisah dengan Jogja, ada satu hal yang ingin aku lakukan, yaitu menikmati makanan khas daerah sini, yaitu gudeg. Aku mengunjungi Gudeg Sagan. Gudeg adalah buah nangka yang dimasak dengan rempah-rempah, santan, dan juga gula aren. Dimasak 4-6 jam supaya tekstur nangkanya lembut dan meresap. Oleh karena itu, gudeg terkenal akan cita rasa manis nan gurih. Gudeg tidak hanya tentang nangka saja, tapi juga lauk lainnya seperti ayam dan krecek ini yang dimasak lembut serta kaya akan rasa. Aku jarang makan gudeg, tapi Gudeg Sagan ini sangat cocok di lidahku karena rasanya tidak terlalu manis. Selesai melahap seporsi gudeg yang sangat menggoda, aku pun melanjutkan perjalanan. Tujuan pertamaku adalah Kali Kuning. Guys, sampai juga di Plunyon Kali Kuning. Jadi di sini tuh sempat viral karena pernah masuk ya daerah ini tuh masuk di lokasi syutingnya buat KKN Desa Penari. Dan ini sih daya tariknya nih. Jembatannya yang sangat-sangat amazing ya. Jadi tempat ini tuh dibangun untuk menjadi saluran air ya, irigasi warga ya untuk bercocok tanam dan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya keren sih. Guys, biasanya itu kelihatan ya Gunung Merapinya, karena itu benar-benar dekat ya dari sini. Dan juga tuh biasanya di jembatan ini simetris dengan Gunung Merapinya. Cuman sekarang sayang lagi berawan dan juga berkabut, makanya nggak kelihatan. Sekarang aku ingin pergi ke lokasi camping, dan lokasi camping kita adalah di daerah yang dekat dengan Gunung Merbabu. Dan lokasi camping ini benar-benar keren banget. Kalau cerah ya dan nggak kabut, kita bisa ngelihat Gunung Merbabu benar-benar di depan tempat kita camping. Dan juga kalau beruntung lagi, kita bisa ngelihat lautan awan. Jadi kita pergi ke sana, ini sekitar 2 jaman dari daerah sini. Kita akan keluar dari daerah Jogja ya, masuk lagi ke Jawa Tengah. Dikarenakan perjalanan kali ini cukup jauh, aku pun kembali ke jalan dan menancap gas untuk ke lokasi camping berikutnya. Karena kali ini aku ingin camping di kaki Gunung Merbabu. Tidak hanya itu, besoknya pun aku berencana untuk mengunjungi Nepal Van Java-nya Indonesia. Setelah 3 jam naik turun bukit, aku pun sampai ke lokasi camping. Akhirnya sampai. Dan ini sekitar jam 4 sore, tapi agak sedikit mendung ya, dan juga berkabut.
Jadi Gunung Merbabunya nggak kelihatan. Tempat ini gokil sih. Ini juga ada view sebelah sini ya. Kelihatan kayak sawah-sawah, kebun-kebun warga. Terus juga ada gunung-gunung lainnya. Karena di sini sekitaran sini banyak gunung. Gokil. Oke, aku akan setup tenda dan ya camping di sini. Tempat-tempat ini tuh adalah Merbabu 360. Karena tuh kenapa yang namanya 360? Mungkin bisa ngelihat pemandangan itu 360 derajat dan bisa akses mobil ya. Tempat ini cukup populer sih ya, udah komersial juga. Tapi it's okay, kita akan camping di sini. Yang terpenting berharap bisa lihat view yang bagus ya. Let's go. Nama tempat ini adalah Merbabu 360. Tempat ini cukup populer, wajar karena memiliki view yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya, sewaktu aku datang di sana, view-nya tertutup akan kabut. Tapi tenang, aku berencana camping seharian di sini, jadi ada kemungkinan aku bisa menikmati view di sini di saat cerah nantinya. Nuansa di sini tenang banget, dan di sini itu karena terbuka 360, jadi masih bisa kedengeran suara-suara masjid, musola, kayak gitu-gitu. Tapi it's okay, di sini sejuk banget, akan gokil sih camping di sini. Apalagi nanti kalau udah mulai cerah bisa lihat view-nya Merbabu dan gunung-gunung lain, gokil. Di sini ternyata udaranya sangat sejuk, guys. Apalagi nanti malam ya. Hari ini aku sengaja camping dulu di sini. Besok paginya aku akan cari aktivitas ataupun wisata-wisata yang dekat-dekat sini ya. Sebenarnya dalam perjalanan aku ingin ke tempat wisata. Cuma tadi itu mendung dan juga berkabut seperti ini. Jadi percuma ya ke tempat wisata, pasti gak akan kelihatan apa-apa. Aku berharap besok cerah, aku bisa keliling-keliling wisata-wisata yang ada di sini. Oke, sarap dulu. Tapi benar-benar aku enjoy banget hari ini camping di sini. Pas lagi set up tendanya pun happy, relax dan santai. Benar-benar ngerasa
apa ya, asik banget. Biasanya kan kayak capek lah ya, ataupun malas-malesan, tapi kali ini enggak. Tempat ini udah sangat tinggi ya, 1500-an lah kurang lebih. Jadi pastinya akan sangat dingin. Love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together. Oh. Okay, guys. Di malam ternyata dingin banget. Dan sekarang tuh lagi pada ini ya, sholat ya, azan maghrib. Jadi gak apa-apa lah ya, aku soalnya udah kelaparan. Saat untuk masak dan makan sambil ditemani background azan maghrib, gak masalah. Tempat ini benar-benar indah. Tadi sempat kelihatan merbabu gunungnya, cuman karena udah agak terlalu gelap, jadi agak susah direkam ya. Mungkin aku berharap pagi aja kita akan rekam merbabunya. Dan di sini tuh depannya ada kayak city light ya. Sebenarnya bukan kota juga ya, bukan city ya, tapi desa. Kalau desa bahasa ininya apa ya, Inggrisnya country light. Kelihatan guys, bagus. Nanti akan aku rekam. Oke deh, aku masak dulu. Kali ini aku ingin masak kari menggunakan daging sapi ya. Tadi ada sempat beli daging sapi. Oke, ya masak airnya dulu. Mau bikin kopi juga sekalian dan juga masak nasi. Guys, nggak nyangka ternyata gila dinginnya luar biasa ya. Anginnya juga mulai kenceng dan juga ini terbuka, jadi dingin. Kalau kalian kesini, bawa jaket yang tebel karena akan sangat dingin. Impianku cuma dua hal ya. Besok itu cerah, bisa lihat Gunung Merbabu dengan jelas dari sini. Dan juga besok ada lautan awan subuh-subuhnya. Jadi itu perfect banget. Kalau aku dapat dua hal itu, aku sangat bersyukur. Kalau enggak, minimal satu lah. Lautan awan atau enggak view merbabu yang cerah. Hari ini sebenarnya ada juga yang camping ya di sini ya. Aku enggak sendiri. Tapi boleh dibilang sangat sepi. Karena ini hari Senin. Aku sengaja datangnya ke sini hari Senin. Karena memang tempat ini tuh udah sangat populer. Bagi orang Jawa Tengah, bagi orang Jogja juga sering ke sini untuk camping-camping. Sebenarnya gini guys, di daerah Jawa ini tempat-tempat yang gokil, yang keren sebenarnya sudah diketahui orang dan juga sudah dibuat kayak bisnis lah, komersil. Jadinya memang agak susah kalau di Jawa. Tergantung daerah lah ya. Tapi rata-rata sih tempatnya sudah rame, tapi tidak apa-apalah. Aku kan juga camping keliling Indonesia, nanti kan di daerah-daerah lain mungkin akan lebih sulit mencari tempat camping, masih belum dikelola ataupun masih sangat alami juga ya nilai plusnya ya. Tapi pemandangan-pemandangan yang ada di camping ground di daerah Jawa sebenarnya sih gokil-gokil ya. Karena Jawa ini banyak gunung ya, terutama Jawa Tengah. Makanya banyak camping ground dan juga camping groundnya sudah dikelola dengan sangat proper ya, atau komersial. Tempat ini juga ada toilet, kayak gitu-gitu, udah pastilah ya. Ada listrik juga. Jadi sangat nyaman sih kalau kalian yang berkeluarga atau yang pengennya camper vanan, camping yang santai, relax dan juga nggak terlalu menakutkan, cocok juga di sini. Airnya udah mendidih, guys, benar-benar dingin banget. Sekarang ditambah banyak angin. Pakai dulu airnya buat nasi. Ambil lagi buat kopi. Jadi sekalian ya. Dagingnya banyak banget nih.
Guys, biasanya kalau aku lagi masak itu, aku jarang kedinginan ya. Karena kan masak kan panas ya, ada kompor. Cuman sekarang, walaupun lagi masak, tetap aja kedinginan. Ini padahal baru jam sekitar 6.30-an loh. Apalagi nanti malam ya. Sudah matang. Mau tambahin chili oil, jadi biar lebih, nendang. Banyak banget. Bawang merah goreng biar tambah lezat. Bawang putih juga, guys. Rumput laut. Mantap. Oke. Mari makan. Ini karena suhunya dingin. Makannya kayak gini, panas-panas gini, enak. Chili oilnya juga bikin mantep ya. Kebetulan juga dagingnya ini empuk banget. Sapinya memang yang berkualitas juga ya. Makan sambil liatin cahaya-cahaya pedesaan. Amazing. Tadi aku sempat mandi. Toiletnya bersih di sini, ada toilet. Cuman dinginnya minta ampun. Sekarang saatnya untuk membuat api unggun supaya hangat ya. Gila ini dinginnya keterlaluan sih. Tadi aku sempat cek udah 15 derajat. Tapi anginnya ini loh yang bikin kayaknya ini dinginnya lebih dari 15 derajat. Guys, ini view-nya benar-benar gokil sih. Malam ini sangat cerah, bahkan bintang-bintang kelihatan, bulan pun kelihatan. Dinginnya. Tadi aku cek suhu udah 12 derajat. Di sini kata orangnya ya bisa sampai 10 derajatan. Saking dinginnya. Aku mau tidur. Karena benar-benar capek juga ya hari ini. Perjalanan juga cukup jauh tadi nyetir. Dan besok pagi aku harus bangun karena akan explore-explore lagi. Jadi videonya nggak akan berakhir di sini ya. Masih ada. Dan juga aku harus bangun pagi-pagi ya, usahain supaya bisa lihat lautan awan atau enggak melihat merbabu dengan sempurna.
Dan besok paginya semua terbayar dengan kontan. Sesuai nama tempat ini, aku bisa melihat view 360 derajat mulai dari view pegunungan, view sawah, perdesaan, hingga kabut yang menari-nari. Guys, wow, aku bangun jam 6 dan pas bangun kaget banget ngeliat view-nya. Ada 3 buah gunung ya. Di belakang Gunung Merbabu kelihatan dengan jelas, gagah dan dekat banget dengan campground ini. Di depan ada 2 buah gunung lagi, perfect banget, cerah ya. Kelihatan. Ini aku sambil ngedrone. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Sampai aku kebingungan mau ngedrone yang mana dulu, mau sebelah sana, sebelah sini, karena semuanya keren-keren. Terus juga sawah-sawah warganya, teras ringnya itu bikin gokil ini footage-nya. Wow, happy akhirnya. Perjuangan ini tidak sia-sia ya. Terbayar. Guys, di sini ternyata banyak sekali gunungnya, baru kelihatan ya, cerah banget. Di situ ada Sumbing, Sindoro, kelihatan gede banget. Tinggi banget ya, kelihatan ujungnya aja. Terus di sini itu kayaknya Gunung Andong dan juga Telemoyo kalau nggak salah. Dan sebelah sininya Gunung Merbabu yang sangat gagah dan besar. Gokil sih ini. Ini salah satu tempat camping yang aku saranin ya, kalau di Jawa Tengah. Karena memang bagus banget. Tempatnya itu bisa ngelihat banyak hal. Dan juga tempatnya, fasilitasnya itu sangat-sangat proper banget. Toiletnya bersih, ada warung-warung juga di sini. Lengkap lah pokoknya. Kopi dengan view yang gokil. Ini kopi termahal. Karena mahal view-nya, guys. Terus juga ada warga-warga lokal lagi berkebun. Di sini tuh salah satu penghasil sayur-sayuran ya, yang sangat luar biasa di lereng Merbabu ini. By the way, kalau kalian ingin naik Merbabu, bisa lewat sini juga. Dia ada aksesnya juga ya, ada jalurnya. Dan ini pagi hari, tapi tetap ngerasa sangat dingin. Ini padahal matahari udah keluar dengan perfect, cerah banget ya. Aku pakai jaket aja, masih terasa dingin. Semalam tuh suhunya kayaknya di bawah 10 derajat kayaknya. Aduh, lumayan dingin. Saatnya untuk beres-beres karena perjalanan kita akan padat ya. Soalnya hari ini kita akan lanjut ke Dieng Wonosobo, habis itu mau beberapa kali stop-stop juga ya. Soalnya ingin ke tempat-tempat keren seperti kayak ada desa namanya Nepal Van Java, itu juga keren. Terus masih pokoknya padat deh. Oke. Selesai camping, aku pun menuju ke Nepal Van Java, sebuah desa yang indah di Kabupaten Magelang. Tadinya aku rencana pingin explore deket-deket Gunung Merbabu ya. Cuman tadi pas selesai packing-packing, ternyata mulai berkabut dan takutnya hujan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut perjalanan ke Dieng. Tapi sebelum itu, di pertengahan jalan kita akan mampir bentar ke desa Nepal Van Java. Dan aku sangat penasaran banget ya, ingin lihat tempat itu. So, bentar lagi kita akan sampai. Perjalanan ke Nepal Van Java ini atau Desa Butuh sangatlah magical. Perbukitan indah dengan simetrisnya kebun-kebun warga,
membuat diri tidak percaya akan apa yang sedang aku lihat saat ini. Sampai juga di Nepal, Van Java. Tadi perjalanan benar-benar gokil banget view-nya ya, pemandangannya. Cuma agak curam, jadi harus bawa mobil yang benar-benar proper ya guys. Oke, sekarang kita akan lanjut ke atas sana, tapi harus menggunakan ojek motor ya, seperti ini. Oke, kita akan naik. Sampai di atasnya Nepal Van Java, tadi deg-degan juga ya, soalnya tanjakannya gila. Tapi mas-mas ojeknya di sini udah profesional ya, karena kan warga sini mungkin ya, jadi udah terbiasa. Dan ternyata juga di sini ada jalur sejati Gunung Sumbing, jadi bisa mendaki Sumbing via lewat sini ya. Aduh guys, nama desa ini adalah Desa Butu, dan gila sih view-nya, gokil. 'Cause I love to sing you all my songs. And when you sing a lot... Tempat ini berada di dataran tinggi. Selain dingin, tempat ini juga banyak kabut yang berlalu lalang, membuat nuansanya sangat syahdu. Naik ojek lokal di sini ternyata lumayan menakutkan, dikarenakan jalannya yang sangat sempit dan juga sangat terjal. Pokoknya cukup menguji adrenalin. Guys, kita berhenti sejenak di sebuah masjid di desa ini ya. Ini gue bilang masjid yang sangat tinggi. View-nya lihat tuh. Saking tingginya, nih, kabut-kabut. Ini gue bilang di atas awan juga ya. Tinggi banget ini guys, dan tadi ya, turunannya benar-benar menakutkan banget. Nanjaknya sih sebenarnya masih oke lah ya, masih bisa aku terima. Turunannya gila, sampai meleot-leot aku. Ngeri turunannya. Ternyata jauh lebih indah kalau ngeliat langsung, dan juga kalian masuk ke desanya langsung ya. Kalau cuma lihat dari luar gitu, kelihatannya biasa aja. Tapi kalau kayak di sini, baru tahu. Sekarang nih kabutnya udah mulai naik. Tinggi banget ini. Nih spot buat ngelihat kampung warna-warninya. Ini luar biasa ya. Dari sebuah kampung akhirnya menjadi sebuah destinasi wisata yang sangat populer di Indonesia. Sekarang kebetulan lagi kabut. Jadi kalau di sini sih di atas jam 12 siangan biasanya sering kabut gitu. Paling tepat kayaknya pagi-pagi. Cuman yang namanya juga alam, ini juga ketinggi banget. Makanya nggak nentu guys. Tapi keren sih apa kabut-kabutnya, nuansanya kayak syadu-syadu gitu. Mantap, bisa sambil ngopi juga di daerah sini ya. Aku nongkrong bentar di Coffee Nestra. Bisa lihat view, ini sih view-nya yang mahal. Cuman sekarang lagi berkabut, tipis-tipis. Tapi nggak apa-apa, nuansanya enak, dingin, sejuk, ngopi, ditemanin view indah, perkebunan warga yang benar-benar fresh banget itu ya, sayur-sayurnya ya. Aduh. Akhir kata berkelanalah, karena ada hal indah yang menunggumu di sana. I'm Rick SNT, see you di video camping berikutnya.